rakan segar Siti Mariam Mas Ayu di daerah Belayet ya. Apa khabar pada pagi ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sarina dan Hayatul. Apa khabarnya pagi ini? Kita juga dalam keadaan sehat. Sehat. Ya. Aha. Jadi kita juga nampak sehat. Betul-betul. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sihat walafiat. Begitu juga dengan rakan-rakan setugas dan juga penerbit-penerbit TV crew yang bertugas di stesen radio televisyen Brunei daerah Belayet. Alhamdulillah. Itulah ya nikmat kesihatan yang sewajarnya kita ini syukuri. Ianya adalah lebih berharga daripada nikmat lain yang saya percaya. Betul. Kalau adanya kesihatan yang baik, ini memudahkan urusan kehidupan kita ini insyaAllah. Baik Atul, kita ini sempat tadi bercakap mengenai dengan satu perkataan Brunei yang baru saya pernah dengar yang membawa maksud kepada menghalang. So, ini mengikut konteks ayat lah ya, membabang jalan. Jangan menghalang jalan maksudnya. Kalau Siti Mariam sendiri, apa antara lain perkataan Brunei yang mungkin baru diketahui dan faham akan maksudnya? Ya Sarina dan Hayatul, seperti yang dikongsikan tadi kan, membabang adalah salah satu perkataan bahasa Brunei yang baru saya belajar jauh pagi ini. Karena yang saya selalu dengar adalah menyangga. Jangan menyangga jalan. Jangan disangga pintu atau jangan menghalang laluan maksudnya tu. Jangan padam je. Ataupun tapi mengikut konteks ayat juga kadang-kadang mendengar tentu cubanya sangganya pintu atau supaya indah tertutup dia sentiasa terbuka. Maksudnya kita ni apa tu lagi perkataannya? Tani sadal dengan sesuatu. Tani apa matikan ianya dengan sesuatu, tahankan dengan sesuatu yang lebih berat supaya pintu atau indah tertutup lah. Okey, menyangga sadal, menyadal, membabang. Jadi ada tiga sudahnya perkataan yang tani pelajari pagi. Di antara perkataan yang sering tani pakai kali ya, digunakan terutamanya lah di hari lebaran ini, apalagi apabila rakan-rakan dan juga ahli keluarga datang berkunjung ke rumah, selalunya ramai-ramai kan tu. Berkumpul, betul sekali. Jadi macam-macam perkataan yang keluar tu selalunya. Tapi yang selalu menjadi tanda pertanyaan dan muanya macam macamnya baca hairan sedikit anak-anak muda tadi. Anak-anak muda. Betul sekali. Baik, apapun kita gembira dapat bersua walaupun secara di kaca TV screen ya. Kita ni bersua pada pagi ini. Kita akan serahkan juga kepada Siti Mariam untuk berkongsi antaran bahan telah pun disediakan dari daerah Belayet untuk hujung minggu ini. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan selamat berhujung minggu buat semua. Alhamdulillah, bersua kita kembali ya menerusi lintas langsung dari daerah Belayet di Rampai Pagi. Dan di pertemuan tani hari ini, hari Ahad, 14 hari bulan Mei 2023 bersamaan dengan 23 Syawal 1444 Hijrah. Dan keadaan cuaca di daerah Belayet cerah dan amat mengizinkan. Dan apapun perancangan bis kita bersama keluarga tersayang mungkin mempunyai perancangan ya untuk berkunjung berziarah ya untuk melawat di hari lebaran ini ataupun awak dah mempunyai perancangan untuk tanah di rumah menunggu ahli keluarga dan juga rakan-rakan datang ke rumah apa-apapun sama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita ini untuk sentiasa menjaga kebersihan diri dan juga kesehatan diri. Yang sudah seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan oleh rakan setugas untuk edisi pagi ini. Pada zaman dahulu, kemeriahan hari raya disambut serba sederhana. Dalam kesederhanaan itulah menyimpan banyak kenangan. Kenangan yang dapat kita imbau semula. Pastinya menjadi lembaran sejarah hidup kita. Apa yang pasti, makna hari raya tetap sama. Menjelang Hari Raya Aidilfitri, salah satu persiapan bagi menyambut kedatangan Syawal ialah kawasan halaman rumah. Setentunya akan diterangi dengan cahaya lampu cucul. Selain daripada lampu cucul, penggunaan pelita juga tidak dilupakan bagi menyambut keriangan Aidilfitri.
Hijar. Ha? Apa, Nek? Kenapa, Nek? Ha? Mana kota, Dek? Di luar. Di luar. Ah, baju dok. Ini mau ini cerita pasal menyambut Hari Raya. Wah. Wow. Kita ini dah lagi lama Hari Raya kan? Hmm. Ini dulu membuat apa namanya lapu cucul. Ya kak. Oh, lapu cucul. Dulu mana ada elektrik. Semua buat lapu cucul yang dinamakannya pelita. Pelita apa ah, ini? Pelita, pelita itu ia tak lampung. Dibuat daripada pakai minyak tanah. Okay. Ah, minyak tanah. Mana ada lepuh cucul dulu? Ah, ambil bulu. Bulu itu panjang-panjang-panjang diputung, tabuk. Ah, tempat buat lepuh, pakai buat lampung. Ah, isi minyak, minyak tanah. Buat tiang. Dipasang di depan rumah. Depan rumah ini dulu. Panjang-panjang sampai ke sampai kajian anu ujung jalan, jadi orang melihat malam pisain usul marah malam. Pelita minyak tanah akan dinyalakan pada waktu malam dan dipasang di sekeliling rumah bagi menyemarakkan lagi suasana meriah untuk menyambut hari raya. Pada zaman dahulu, lampu-lampu pelita ini akan mulai dipasang di sekeliling halaman rumah beberapa hari sebelum tibanya Syawal. Apabila mengimbau kembali nostalgia sewaktu menyambut Hari Raya Aidilfitri suatu ketika dahulu, pastinya insan-insan yang pernah merasai detik-detik itu akan teringat beberapa jenis kuih-muih raya tradisi yang semakin dilupakan. Malah sebahagiannya tidak pernah diketahui kewujudannya oleh generasi masa kini. Suatu ketika dahulu, kuih bahulu adalah di antara kuih yang sering dijadikan kudapan penyeri ruang tamu semasa Aidilfitri. Nenek ni buat apa? Kuih bahulu. Kenapa kuih bahulu? Kuih bahulu pakai hari raya. Dah lagi lama hari raya kan? Buat kuih bahulu, ani tepungnya, ani gulanya, ani telurnya, ani minyak. Minyak itu pakai memalit arah anunya karancuan. Ini pakai mengupuknya, supaya kambang. Dulu mana ada mesin, mana ada ani. Pakai ani saja, sampai kambang. Nek, memasaknya dulu cuma nak? Cuma nih, pakai dapur ani. Nih. Nah, ini terdapur dulu nih. Di bawahnya ini pakai kayu, sabut kah, kayu kah, simpan api di atasnya nih. Bara api itu simpan di atasnya. Jadi ini nah, dia sudah masak nah. Wow. Dia sudah masak. Selain bahulu, kuih-muih tradisi seperti kelupis, wajit, sapit, cincin, cacah, ardam dan juga penyaram sering dijadikan kudapan penyeri ruang tamu semasa menyambut hari kemenangan bagi seluruh umat Islam. Namun kini, kewujudan hidangan ini dilihat semakin tersisih. Habis kita minum ini, kita ni masak lapung. Nunggu orang datang. Ha? Okey? Pelita. Ah, pelita lah. Kita masak lampung sekarang. Dah. Kau pandai masak lampung. Dalam sama-sama menyambut dan meraikan Aidilfitri yang indah ini, setentunya terdetik di hati dan fikiran kita bagaimana keindahan suasana sewaktu menyambut Aidilfitri puluhan tahun lalu bersama orang tua kita, adik-beradik kita, saudara mara, sahabat handai dan bersama mereka yang mungkin sudah lama pergi meninggalkan kita. Andai masa dapat diputar semula, apakah pilihan yang terbaik kita akan pilih semasa menyambut hari raya? Kita patut bersyukur
kerana tahun ini kita dipertemukan lagi dengan Aidilfitri yang mulia. Di masa akan datang, mungkin kita, anak-anak kita, keluarga kita atau sahabat handai kita yang akan mengenang kembali nostalgia Hari Raya tahun ini. Syawal yang indah sudah menjelang. Jauh dan dekat datang berhimpun. Setahun hanya sekali takbir berkumandang. Jari disusun memohon maaf dan ampun. Salam Aidilfitri, mohon maaf zahir dan batin.